onde-onde buatannya Aira guys. Waktunya untuk dicoba. Bismillah. Ada semua kayaknya kak. Shining, shimmering, splendid, tell me princess, now when did you let like your heart decide? I can open your eyes, take me wonder by wonder, over sideways, under one magic carpet ride upon you. Tahira. Sudah makin menggambar nak? Next sekarang kegiatannya yaitu cooking class. Yaitu praktek memasak kue, membuat kue. Beras ketan. Tepung beras ketan. Kayaknya buat onde-onde deh. Nama kalau bahasa Makassarnya Asepuno. Terus gula merah. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Kelapanya. Kelapa paru. Ya. Kemudian siapa yang bisa mewakili satu orang? Tahira. Sebentar kita gulung ya. Iya. Sebut satu orang yang aduk sebentar kita gulung semua, bikin semua. Aku. Laura. Kalau orang dulu ini tidak pakai sendok, tidak pakai tapi pakai tangan. Kalau adik-adik biasanya makan di mana? Ini kalau kue umba-umba. Biasanya
di mana? Misalnya acara-acara apa? Acara ya, tahu. Apa lagi? Acara apa? Iya, makan. Misalnya ini katanya pengantin, kemudian lihat di mana lagi biasa? Masuk rumah. Masuk rumah. Agika atau misalnya iya misalnya orang tua tidak beli mobil baru biasanya ada mobil baru yang jelas hal-hal yang masuk rumah baru atau mau beli apa lagi mobil baru terus motor baru apa lagi selain itu ini tuh ada mobil barunya Delino, Nabila bilang ada ya. Mobil barunya di internet ya, ada mobil barunya memang tidak jalan tapi maksudnya orang dulu kita barunya. Seperti itu jadi yang jelas hal-hal baru kenapa dia selalu pakai kue umba-umba karena ini tradisi supaya dibilang umba-umba karena kalau nanti sudah masak itu muncul makanya dibilang umba-umba. Kemudian kalau sudah masak kita campur kita digulung dengan kelapa. Kenapa pakai kelapa? Karena itu menandakan sudah topinya kelapa itu gurih. Itu anunya. Mana? Ya. Ya, di mana biasa ada jus kelapa? Kalau gurih itu melambangkan kesejahteraan. Kemudian kita ambil gula merah, ambil semua gula merah. Ah, di luar. Yang di dekat-dekat kompor. Anu saya dulu. Siapa itu prima? Ada yang ya? Kemudian kita tutup. Dan jangan sampai kelihatan gula merahnya. Kita tutup seperti ini. Kemudian kita gulung. Tidak terlalu lama kita gulung. Ya. Kemudian disimpan di kampung. Ya. Ya. Ada sini Mbak. Di rumahnya. Ada lagi bajunya satu. Dari. Ada gula merah. Ada gula merah. Ada nan.
Mana dulu? Ada kamera. Ada lagi dimasak banyak, jadi kalau mengapung dia sudah siap angkat dan di tuangkan di kelapa parut. Ini onde-onde buatannya Aira guys, waktunya untuk dicoba. Bismillah, semoga enak. Aira, next kegiatan yaitu menggambar guys. Jadi anak-anak jangan lari Aira, licin. Pelan-pelan. Jadi anak-anak santriwatinya disuruh untuk menggambar guys. Dan Pak Hira sudah bawa ini. Dik. Apa itu, Nak? Pensil warna. Pelan-pelan, licin. Pak Hira nanti gambar apa? Pintar cuma gambar kah? Enggak juara gitu kalau enggak pintar, Ki. Mulai pelan-pelan, licin. Bentar lagi cuci kaki. Ayo masuk. Ayo. Ayo. Gula melan. Siapa tadi bilang gula melan? Ya, sini. Awas. Ayo. Ayo.